Kami dari Polda Kalteng, jajaran dari Polres dan semuanya mereka dibantu dengan kawan-kawan dari TNI dan Pamaslu dan KPU sudah bersama-sama bekerja untuk mengamankan dan membantu kegiatan pilkada yang ada di dua wilayah, yaitu di Barsel dan di Kota Waringin Barat. Insya Allah proses penetapan kegiatan yang ada di dua wilayah berjalan sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan bersama-sama dengan teman-teman KPU dan Bawaslu. Harapan saya selaku Kapolda, tolong masyarakat yang ada di dua wilayah, Barsel dan di Kobar, datanglah. Ini adalah pesta demokrasi. Harapan saya, sama-sama kita kegiatan pesta demokrasi, dukungan masyarakat semua dalam rangka kegiatan pilkada sangat dibutuhkan untuk kegiatan yang ada di masyarakat atau di wilayah dua wilayah tadi. Kemudian harapan saya juga lagi, pastilah kita bersama-sama dengan kegiatan pilkada ini akan mengamankan kegiatan secara baik. Dan harapan saya juga, pasca kegiatan daripada pilkada ini, teman-teman sekalian, masyarakat sekalian yang sempat kemarin bego kampanye lagi, mari kita sama-sama lagi, bersatu lagi, kembali lagi. Bahwa ini adalah bagian dari pesta, pesta tidak boleh memecah belahkan kita bersama lagi. Insya Allah dengan harapan ini lagi, masyarakat dua wilayah di Barsel dan di Kota Waringin akan bersatu lagi bersama-sama dengan masyarakat semua membangun dua wilayah ini dengan pimpinan baru lagi. Demikian amanat saya.